Korpi. Ya, hari ini adalah macam pelatihan untuk penyamaan gerak. Karena kita perlu menyamakan gerak itu sekaligus untuk menyambut kegiatan Fornas di Palembang pada 2 bulan yang akan datang. Kita di sini mendatangkan pelatih nasional Pak Zaini. Kita di sini dengan seluruh peserta dari masing-masing ranting, bahkan dari DPC cabang Jombang, Madiun, Ngawi, Gresik juga ikut bergabung. Untuk kami nggak ada masalah karena ini adalah semacam ajang sekalian untuk persamaan gerak serta silaturahmi. Nah, untuk peserta kegiatan batas usia berapa, Pak? Kami tidak membatasi usia di sini. Jadi rata-rata yang mengikuti ini selain jadi member dari Korpi DPD Jawa Timur juga banyak instruktur-instruktur, pelatih dan sebagainya, serta tim yang akan kita berangkatkan ke Palembang juga mengikuti pelatihan ini. Harapan kedepannya apa, Pak? Ya, kita berusaha untuk lebih memasyarakatkan lagi keberadaan Korpi di masyarakat kita menuju Indonesia Sehat. Kita ini sebetulnya merupakan kegiatan rutin tahunan, Pak. Apalagi setelah 2 tahun kita sudah vakum, tidak ada kegiatan bersama ini. Jadi ini adalah merupakan momentum awal. Kita akan memulai lagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya menggalang massa serta membesarkan organisasi Korpi itu sendiri. Apa nih? Yes.